InsyaAllah hari ni hari Jumaat, buka malam pukul 11 tu buka sikit, bagi lewat sikit lah. So semoga dipermudahkan dan orang datang ramai lagi, okay? Hopefully, doakan. Okay, bye. Saya ada biskut kelapa viral saya, kelapa bakar. Kelapa ini bakar, tengok sikit. Yes. Okey, yang ni berapa dolar? Yang ni kita jual $10 je. Tapi KL kalau kat KL kita jual RM10 satu. Mana dapat? Dari online eh? Bukan. Ini my auntie buat. Habis tak dapat ke mana-mana, dapat kat I je. Ya ke? Yes. Ada ni, dia punya ni kan kat sini? Ada. Nama I lah kat sini. Lagi? So, tapi hari ni kita promosi, kalau beli 4, kita bagi $35. $4.35? Okay, ni biskut Arab, ini my sister buat. Okay, dan ni biskut tart. Dah nak habis dah. Tart ni memang susah sikit lah. Ini untuk raya saja kan? Untuk raya saja. Dan juga, my maruku viral dekat Singapura ni. Ni tahun lepas saya bawa. 500 balang habis. 500 balang habis? Habis. Sebab tadi habis. Ha? Jadi $10? Yang ni 15. Sorry. 15. Ini 13. 13. Memang every year masuk Singapura untuk bulan puasa saja. Setahun sekali je saya datang Singapura. So siapa yang nak jumpa saya, hanya jumpa saya pada bulan puasa dekat Singapura. Every year, fasting month saya akan datang sekali saja. Saya tak berniaga hari-hari dekat sini. Setahun sekali. Ramadan terbaru saya, okay, jangan lupa hari raya ni. Sahur terakhir di RTM dan juga remuk.
TV3 Cerikerama Hari Raya. Yeah, malam raya eh. Remuk tu single macam single saya. Single saya single remuk juga. Oh ya ke? Oh ha. Tajuk you remuk. You single ke? Ha, nyanyi lagu-lagu. Agak kalau pergi hashtag remuk tu adalah muka saya juga. Tajuk lagu tu. Tajuk lagu tu remuk. Bila tayang remuk tu? Remuk tu pada 4 bulan ni malam raya. Alright guys, jangan lupa jumpa saya, tengok drama saya. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Pernah berlakon jadi suami isteri. Yes. Kita apa? Tengah. Lupa. Gaya tak lepas kot. Yes. Gaya tak lepas. Okey. All the best and. Thank you Zarul. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Okay, bye. Bye. Okey, hari ni saya didatangi lagi oleh orang yang rasa peminat yang istimewa jugalah. Okey, dia nama dia Farhana dan dia telah mengumpul semua artikel pasal umbrella since umur dia 11 tahun kan? Ha, 11 tahun. So, banyak artikel-artikel tadi yang dia saya tunjuk, dia dah tunjuk kat saya. Artikel-artikel tu memang saya tak heran, saya pun ada simpan. Yang saya heran sebab saya pun sendiri tak ada. Tunjuk sikit. Ya, ini kaset ni. Kaset ni saya tak ada simpan pun kopi. Daripada kaset saya umbrella yang pertama tahun 95 sampai 4. This one yang 96 saya tak ingat lah. Yang ni 97. Yang ni kompilasi ada lagu Cuci Tangan. Yang ni ada Ramalan Kurun Belaka. Yang this one ada lagu saya sendiri pun tak ingat. Okey, Fahana komen sikit macam mana, sejak bila betul-betul kenapa simpan semua tu? Simpan pasal saya minat gila dengan Abang Zarul dulu. Minat gila lah. Sampai sekarang lah? Sekarang tak minat dah? Tak, sekarang minat juga lah. Cuma tengah kacau on off kan. Okay. Then after that you masuk GV pun macam I on off tengok. But then okay. After that, after some time, then I dapat tahu you buat vlog kan. So, I pelan-pelan just start follow you vlog. Alright. Then my mum kadang tengok-tengok cerita you drama everything. Alright. So, from there macam tengok-tengok juga lah. Tapi okay. Ni kira, apa tu, walaupun tak boleh main, kalau nak buang memang... Sayang lah, ya. Tengok dia punya. Okey, yang ni lama sangat ni. Dia masih simpan lah. Tapi dulu puas dengar lah. Puas. Adik saya pun dengar selalu. Puas dengar lah lagu-lagu semua. Apa lirik semua. So sekarang apa perasaan dah dapat sign, jumpa abang semua? Saya bersyukur juga lah. Kerana bila semalam tu macam rasa, macam gementar gitu. I nak jadi sober dan juga macam nervous kan. So lepas tu macam I pun doa juga lah. Kalau tuan izinkan I jumpa you. So alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Okay. Itu kan nak bawa kesin lah. Macam tu pinggan nak bawa ke tanah eh. Benda cakap hati. Tak apa, bawa je I nak solution sekali. Okay. Okey, apa pun tahanan Farhana. Abang ucapkan terima kasih banyak-banyak dan terima kasih atas sokongan selama lebih 25 tahun pada Umbrella dan juga abang. Dan terima kasih juga beli tadi sambal bawang bilis. Apa pun nanti terus support abang eh. Terima kasih Farhana. Okay, bye.